Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kembali lagi di channel saya. Oke okay, di video kali ini saya bahas lagi ROBD global gitu ya. Setelah <tuh> kemarin saya bahas Redford ya. Saudaranya ROBD itu sudah masuk entitas ilegal oleh SWI teman-teman ya Oke di sini saya mau bahas yang ini nih ada yang komen ROBD baru ganti domain APK katanya lagi nggak approve Play Store sementara pakai APK sumber lain dulu ya tahulah artinya dah ready ready <laughs> ready ready apa maksudnya ya <laughs> ready ready mau kabur gitu nah Redford CEO nongol artinya bakal cepet kebu bubar gitu ya untuk Redford kemarin sudah beberapa kali saya bahas ya setelah Redford masuk entitas ilegal nah di sini ada juga tuh yang komen komen klasik ya bulan 6 main 50 dolar bulan 8 jadi 270 dolar Alhamdulillah udah ke WD lumayan WKWK aduh kalau ada Alhamdulillah jangan WKWK lah gitu Oke, okay, terus saya cari info nih, teman-teman ya, cari info di grup ROBD. Oh, ternyata benar ya, ternyata benar. Pemberitahuan, kami senang melay senang bahwa ROBD global telah menyelesaikan pemeliharaan maintenance ya dan peningkatan ini kali ini kami telah melakukan beberapa optimasi okelah okay dan seterusnya dan di bawahnya ya robinhood Robinhoodx.com, x.com ya Robinhoodx.com. x.com oke okay, ganti domainnya ya ya kayak aplikasi yang dulu-dulu ya money game koin 156 gitu kan itu sebelum terendus SWI ganti website ya ini mirip-mirip platform judi lah gitu platform judi kan ya domainnya sering ganti-ganti untuk apa sih mereka seperti itu untuk menghindari blokiran kominfo ya untuk menghindari SWI gitu kan disangkanya nanti oh Robin Hood Blue gitu kan udah udah nggak aktif nih wah berarti udah kabur tuh nggak masuk entitas ilegal gitu ya tetap aja masuk nanti setelah revo pasti nih obd global ini masuk lah ya oke saya percepat saja video ini teman-teman karena nggak terlalu penting juga karena ya ini sudah modus biasa gitu ya ganti domain ya untuk me apa ya menghargai yang request request itu aja lah ya teman-teman semua Nah di sini yang dulu itu ROBD dengan domain Robinhoodflu.com bukan flu batuk gitu ya. Nah inilah teman-teman bisa lihatlah domainnya Robinhoodflu.com. Oke, okay. terdaftarnya sudah jelas ya. Ini bahas di UI sini membahas ini ya Robin Hood pulih ini sudah dari dulu saya membahas ROBD Global ya membongkar tentunya terdaftar 28 bulan 2 2022 oke okay. dah yang sekarang Robin Hood X.com oke okay. terdaftarnya tanggal berapa 29 Agustus 2022 otomatis ya memang benar ini memang memang website yang baru dari ROBD Global itu dan ya sesuai dengan komentar tadi ada yang komentar hati-hati gitu. Udah siap-siap tuh ROBD Global gitu ya. Kalau Redford udah jelas masuk entitas ilegal. Tapi ya tetap masih banyak ya orang-orang yang membela aplikasinya gitu. Nah itu Bukti teman-teman apa yang selalu saya katakan itu terbukti juga apa yang selalu saya katakan bahwa di balik investasi bodong money game skema ponzi itu ada orang atau sekelompok orang yang menjadi penikmatnya, penikmat investasi bodong tersebut yang menjadi pemelihara investasi bodong tersebut teman-teman ya. Mereka itu memang doyan yang Ilegal-ilegal gitu Yang doyannya Yang ilegal gitu teman temennya Sama halnya dengan ROBD global Ini kan 11-12 Sama Redford Bahkan ada grup telegram yang Menyatukan keduanya Dan koin-koin yang ditradingkan Pun itu koin-koin gak jelas ya. Saya pernah Ngasih tuh eh, saran Ke Pemilik Redford dan ROBD Global supaya memasukkan Pi Coin ya dari Pi Network masuk di ROBD Global dan Redford gitu. Wah keren tuh. Siapa tahu bisa merangkul pionir-pionir gitu ya, pionir-pionir Pi Network nah, supaya lebih berharga lah. <laughs> Oke itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang ROBD Global ya setuju dengan apa yang banyak komentar ya udah hati-hatilah kalau udah ganti website gitu kan Pertanyaannya gini kalau yang legal yang benar-benar gitu ya itu nggak mungkin si enak jidatnya itu dalam satu tahun eh uh, ganti website ini baru Februari 2022 sekarang Agustus ganti website gitu kan mengingatkan saya kepada aplikasi-aplikasi yang dulu ya yang sudah scam seperti koin 156 AGT NL hijau Mark AI terus apa ya masih banyak lagi teman-teman ya yang modusnya trading juga masih banyak ya itu kebiasaan ya ganti website untuk men apa ya meminimalisasi kena lembaga pemerintah aja gitu meminimalisasi kena blokir kominfo meminimalisasi masuk SWI tapi ya orang OJK orang SWI pasti tahu juga nantinya itu redford tahu juga kan Kenapa? karena apa karena orang-orang seperti saya konten kreator seperti saya selalu update selalu melaporkan kalau ada entitas ilegal nantinya masuk entitas ilegal juga oleh SWI gitu teman-teman ya oke terima kasih yang sudah mampir sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh